Oke, jumpa lagi dengan Laros Popeye. Saatnya pelaut Indonesia mengguncang dunia. Jadi di sini saya sebenarnya cuma satu kali kontrak atau 6 bulan di kapal AHTS, yaitu sekitar bulan Juli 2014 hingga Januari 2015. Tapi di dalam video ini saya bukannya untuk mengajari para pelaut senior atau maupun pelaut yang baru. Jadi di sini bisa tahu ya mengapa kerja di offshore itu gajinya lebih besar dibandingkan kapal-kapal lain. Jadi kalau untuk kru yang di deck ya karena resikonya mungkin besar. Kalau terjadi kecelakaan mungkin anggota tubuh seperti tangan dan kaki bisa patah ya. Karena wire dan lain sebagainya, alat-alat yang di deck itu terbuat dari besi. Untuk yang orang deck yang jaga di bridge juga kerjaannya beresiko. Seandainya terjadi kesalahan fatal bisa menimbulkan kerugian yang besar. Berikutnya mungkin ya kita harus maksimal dalam bekerja. Kita tunjukkan skill yang bagus dalam perusahaan. Contohnya pada saat saya kerja di Brunei Shell itu untuk kapal-kapal yang mereka charter tiap tahun tuh ada namanya OFIT atau kepanjangannya Offshore Vessel Inspection Database. Jadi hal-hal baik SMS, PMS, alat keselamatan kapal itu dicek semua sama orang-orang SMA atau orang-orang Shell. Nah, setelah pengecekan itu dia akan menunjukkan findingnya, penemuan dia atau NC kapal kita. Selama proses orang Shell itu belum mengirim hasil-hasilnya, kita kan sudah tahu, kita bikin remark sendiri, kita catat sendiri ya. Sebelum itu isu, kita sudah kerjakan hal-hal mana yang bisa kita kerjakan. Dari situ kantor akan melihat kerja kita maksimal. Mengapa? Karena setelah orang Shell itu mengirim email ke kantor dan kantor mengirim pada kita sebagian atau setengahnya sudah kita kerjakan.